Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama ada mobil masuk jurang 4 tewas. Saudara, sebuah mobil jatuh ke jurang sedalam 80 meter di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP, terdapat kelalaian pengemudi dalam kecelakaan yang menewaskan 4 penumpang dan 5 lainnya luka. Proses evakuasi terhadap korban ini terekam dalam video amatir milik warga yang langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Kecelakaan ini terjadi saat mobil yang melaju di jalanan menurun di kawasan jurang Jarak Ijo hingga terjatuh ke dalam jurang yang memiliki kedalaman sekitar 80 meter. Saat melakukan olah TKP, polisi menyatakan ada unsur kelalaian dalam kecelakaan ini. Pengemudi diduga memacu mobil dengan kecepatan tinggi saat melintasi turunan yang curam, hingga menabrak tebing dan terpental ke jurang. Bisa diduga bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan dari arah timur ke barat ini dengan kecepatan lumayan tinggi, gitu. Sehingga pada saat menjelang terjadinya benturan dengan pembatas jalan, ini tidak dapat menguasai kendaraan, kemudian tidak juga melakukan pengereman. Artinya? Sementara menurut salah satu keluarga korban selamat Firmansyah, sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan jalur Malang Lumajang yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hari itu mereka baru saja menghadiri acara ngunduh mantu di Lumajang. Di tengah perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan. Istri dan 2 anak Firmansyah menjadi korban kecelakaan tunggal dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Supraun Malang. Ada acara keluarga unduh mantu dan kebetulan memang mau mampir di ya mungkin kafe-kafe sekitar jalan-jalan TKP itu. Mau sedikit mampir untuk mau makan atau seperti apa hingga terjadilah naas tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan 4 penumpang tewas dan 5 lainnya luka-luka yang kini masih dalam perawatan. Polisi dibantu warga juga telah mengangkat bangkai bus dari jurang sedalam 80 meter. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.